Buletin Didik 16 Disember bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih 20 guru sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC Mancung Kuala Lumpur dan ahli keluarga mereka disahkan antara ratusan mangsa tanah runtuh perkhemahan berhampiran Father's Organic Farm di Gotong Jaya awal pagi tadi, yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SJKC Mancung Yu Chin Ong berkata, berdasarkan maklumat yang diterimanya setakat ini, beberapa guru dapat diselamatkan pihak berkuasa dihantar ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk menerima rawatan. Beliau berkata guru terbabit bersama keluarga mereka sedang bercuti dan menjalankan aktiviti perkhemahan di ladang terbabit selama 3 hari sejak Rabu lalu. Kesemua mereka sepatutnya dijadualkan pulang ke kediaman masing-masing hari ini. Saya terima panggilan daripada satu cikgu punya suami lah. So pagi tadi dia mesej saya. Dia bagi tahu ada beberapa cikgu terlibat dalam kejadian ni lah. So that's why I rush dari Selayang ke sini lah. So ada about more than 20 lah. Yeah, more than 20. Consists of teachers and... No, teacher and family members. Family members. Students tak ada lah. Tak ada. Oh, only teachers. Yes, yeah. Teacher dengan tapi anak-anak mereka semua student lah. Ujarnya, beliau dimaklumkan kejadian berlaku pada jam 2 pagi selepas salah seorang mangsa terdengar bunyi kuat runtuhan. Tambahnya lagi, tanah runtuh itu berlaku bertentangan dengan tapak perkhemahan kumpulan guru yang terlibat. Beberapa rombongan sekolahnya diselamatkan oleh pengunjung lain dari kem di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu, 3 tapak perkhemahan yang terbabit dalam kejadian tanah runtuh berkenaan dikenal pasti beroperasi secara haram sejak 2020. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Komeng berkata, ketiga-tiga tapak berkenaan sebaliknya hanya memiliki kebenaran merancang aktiviti pertanian organik yang diluluskan Majlis Perbandaran Hulu Selangor MPHS pada 2019. Sehubungan itu, katanya pengusaha tapak perkhemahan berkenaan turut melanggar peruntukan di bawah Akta Jalan Saliran dan Bangunan 1974 Akta 133 yang memperuntukkan hukuman penjara selama 3 tahun atau denda maksimum RM50,000. Sait ini sebenarnya diusahakan tanpa lesen. Dia tidak memperolehi lesen kebenaran untuk beroperasi sebagai campsite. Tidak ada lesen diberikan oleh Majlis Hulu Selangor. Beliau berkata demikian pada media selepas melawat lokasi tanah runtuh di Batang Kali, Hulu Selangor. Tambahnya, pihak berkuasa tempatan PBT boleh mengeluarkan kompaun, manakala pejabat peguam negara akan membuat pertuduhan di mahkamah. Dalam perkembangan berkaitan, beliau juga sudah mengerahkan semua tapak perkhemahan berhampiran sungai dan lokasi berisiko tinggi di seluruh negara diarah ditutup selama 7 hari berkuat kuasa serta-merta. Arahan dikeluarkan kepada 155 PBT, susulan ramalan hujan lebat berterusan 5 hari, ekoran monsun timur laut yang dijangka berlaku esok. Setakat jam 7 malam ini, jumlah mangsa maut meningkat kepada 19 orang. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Selangor, kesemua mayat dibawa ke Hospital Sungai Buloh, manakala jumlah mangsa yang belum ditemui ialah 14 orang. Seramai 60 individu diselamatkan dalam insiden ini dan menerima rawatan di Hospital Selayang. Menurut Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Datuk Nur Hisham Muhammad, pada masa ini seramai 231 anggota pasukan penyelamat memberikan tumpuan terhadap sektor A dan sektor B. Ini kerana 2 sektor berkenaan adalah yang paling terjejas, iaitu dari atas bukit berhampiran terus menuju ke arah sektor A dan sektor B. Kebanyakan mangsa belum ditemui adalah daripada 2 sektor berkenaan. Masih lagi mengenai perkembangan tragedi tanah runtuh Batang Kali. Untuk mendapatkan sedikit perkembangan terbaru berkaitan mangsa kejadian, kita bersama dengan Yang Dipertua PIBG SJKC Mancung. Encik Chin Ong, boleh kongsikan setakat ini berapa jumlah guru yang sudah dapat diselamatkan? Tapak setakat sekarang hanya 7 orang lah yang dapat diselamatkan, yang lain masih lagi belum diperiksa. So ini adalah info yang terkini lah. Baik, di mana pula mangsa yang terselamat ditempatkan ketika ini, Encik Chin Ong?
Mereka ada yang sudah balik ke rumah, ada yang mereka masih lagi di hospital, dirawat di hospital lah. Boleh Encik Chin Ong jelaskan mengenai penganjuran aktiviti cuti sekolah ini lebih lanjut? Ini aktiviti adalah peribadi mereka sendirilah. So, mereka berkawan dengan kawan sekali dan juga keluarga sendirilah. Ini bukan dianjur oleh pihak sekolah. Bukan memberi sepenuh bantuan kepada keluarga-keluarga yang terlibat. Utamanya saya sendiri pun dari pagi tadi sampai sekarang memberi pertolongan kepada family-family lah. Terima kasih Encik Chin Ong, Yang di-Pertua PIBG SJKC Manchong. Kita ke laporan selanjutnya. Sekolah Kebangsaan SK Temai menjadi sekolah pertama di daerah Pekan ditenggelami banjir berikutan limpahan air hujan yang berlaku di kawasan itu. Air mula melimpah masuk ke kawasan sekolah sejak Selasa lalu dan paras air dikatakan hingga paras betis. Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah PPD Pekan Muhammad Razali Mustafa berkata, hampir setiap tahun SK Temai yang terletak berhampiran dengan Sungai Pahang ditenggelami banjir. Sekolah berkenaan juga menjadi pusat pemindahan sementara PPS bagi menempatkan mangsa beberapa kampung di kawasan terbabit. Katanya selain SK Temai, terdapat 13 sekolah rendah dan menengah di daerah ini dikenal pasti sering ditenggelami banjir setiap kali tiba monsun timur laut. Bagi memastikan tidak berlaku kerosakan pada barangan dan peralatan sekolah termasuk buku aktiviti, semuanya dipindahkan ke tingkat atas bangunan setiap kali tibanya musim banjir. Ujarnya lagi, ada juga sekolah yang terputus hubungan berikutan jalan utama dinaiki air apabila dilanda banjir. Banjir di daerah ini lazimnya mengambil masa panjang untuk surut sehingga menyebabkan banyak aktiviti tidak dapat dilakukan oleh pihak sekolah dan penduduk setempat. Dalam pada itu, sebanyak 32 sekolah di daerah ini disediakan sebagai PPS yang mampu menempatkan antara 100 hingga 800 mangsa banjir dalam satu masa. Seramai 20 kanak-kanak di Perumahan Bandar Utama Gua Musang, Kelantan menerima sumbangan basikal daripada Surau Al-Raudah Bandar Utama apabila mereka menunaikan solat subuh secara konsisten sepanjang tempoh 3 bulan. Program Jom Solat Subuh Berjemaah Anjuran Surau Al-Raudah itu merupakan inisiatif pihak pengurusan surau dalam memastikan penyertaan dalam kalangan anak-anak untuk sama-sama mengimarahkan surau di kawasan perumahan mereka. Program kita ini kita buat hampir 3 bulan yang mana hampir 20 peserta berjaya mencapai target yang kita nak, sembahyang subuh secara konsisten. Dan dan program ini kita akan adakan secara tahunan. Sementara itu, Wakil Ibu Bapa Muhammad Zaini Yusof berkata, program sebegini sesuai untuk mengisi masa anak-anak di musim cuti sekolah. Saya berterima kasihlah kepada pihak jawatan kuasa Surau Al-Raudah kerana telah memberi sumbangan dan menganjurkan program ini sekaligus membolehkan anak-anak kita rajin dalam menunaikan solat, terutamanya solat subuh. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada penderma-penderma. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurusi surau dan ejek surau di sini untuk bagi basikal untuk saya. Dan saya akan solat subuh berjemaah selalu di masjid. Walaupun sekolah atau bercuti, saya akan tetap sekolah di masjid. Tambah Fakhrudin lagi, dia dan rakan yang lain akan memanfaatkan sepenuhnya cuti sekolah kali ini dengan lebih banyak mengunjungi surau. Yang ini terdapat lihat salah satu lagi jenis tipologi keris di mana dalam bentuk yang agak luar biasa, dia kelihatan lebih panjang dan tirus. Dan juga sebenarnya dia pada awalnya keris begini digunakan untuk hukuman salang. Di mana hukuman salang ini adalah hukuman bunuh untuk pesalah yang melakukan kesalahan yang berat ketika dahulu. Jadi hukuman salang ini dijalankan dengan cara menikam daripada tulang bahu dan terus menusuk ke jantung. Dan dengan cara itu pertumpahan darah adalah tiada. Dan pesalah akan mati dengan serta-merta lah. Jadi selepas itu, secara tradisinya keris sejenis sebegini
dia lama kelamaan dia kerana hukuman salang tidak lagi dijalankan pada dunia moden. Jadi keris sebegini ini lebih digunakan sebagai keris kuasa dan istiadat, di mana orang yang memegang ataupun memiliki keris jenis alang ini pada satu masa dia mempunyai otoriti lah, dia mempunyai kuasa untuk melaksanakan undang-undang. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mengingatkan kepimpinan tertinggi institusi pengajian tinggi IPT awam dan swasta untuk menjaga keharmonian institusi itu. Ia bagi memastikan matlamat melahirkan graduan berdaya saing dan berani berdepan cabaran mampu dicapai. Kepimpinan universiti, terutamanya naib-naib chancellornya, memahami tanggungjawab dan peranan masing-masing dan mereka dapat memimpin universiti masing-masing. Naib Chancellor dari segi kesarjanaan tak ada siapa pertikaikan. Tetapi dari segi kepimpinan, ada yang menepati keperluan, ada yang tidak menepati kehendak. Ada setengah-setengah universiti sehingga menyebabkan keadaan di mana tidak wujud harmoni antara kakitangan akademik, pelajar dan juga Naib Chancellor. Jadi semua ini saya sedang beri perhatian kerana jika kita tidak bertindak, ia boleh menjejaskan perjalanan universiti dan matlamatnya untuk mencapai kejayaan. Tambahnya, IPT diingatkan agar tidak semata-mata mengejar prestij. Sebaliknya, perlu memastikan institusi itu kekal relevan dan mengikuti kehendak keperluan negara juga masyarakat. Pertemuan dengan pihak universiti telah diadakan secara berperingkat dan pihaknya terbuka menerima segala cadangan dan pandangan mengenai hala tuju dan perjalanan pelaksanaan pendidikan tinggi negara. Seramai 66 penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menerima watikah pentauliahan Kor Sukarelawan Siswa Polis Suksis selepas berjaya menamatkan latihan selama 3 tahun dengan cemerlang. Penyampaian sijil pelantikan pegawai Kor Suksis itu disampaikan oleh Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri di Dewan SITC Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Tanjung Malim. Ketika berucap pada majlis itu, beliau berkata, "Keamanan serta keselamatan yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan serta kerjasama erat antara masyarakat setempat bersama PDRM." Kegigihan anda semua dalam menjalani latihan-latihan mengikut silibus yang telah diaturkan adalah suatu komitmen yang mesti dibanggakan kerana program ini bukanlah pendek jangka masanya dan juga latihan kawat, latihan asas pasukan gerakan am membuka minda dan menajamkan sifat daya tahan tadi iaitu dari segi fizikal dan juga mental. Tambahnya, ilham penubuhan Suksis adalah cetusan idea bekas Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi pada tahun 1999. Jelasnya, ia bertujuan membentuk badan beruniform ala polis di semua institusi pengajian tinggi awam di negara ini. Penubuhan Suksis dapat melahirkan graduan universiti yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi memiliki pengetahuan undang-undang, berdisiplin, berketerampilan, dilengkapi nilai-nilai murni serta harga diri yang tinggi. Panjang 4 tahun, mereka melalui suka dan duka. Dan yang lebih mencabar adalah mereka merupakan generasi COVID. Bayangkan bagaimana latihan yang terpaksa dilaksanakan secara online ataupun berpusat ataupun dijamakkan sekali apabila sempadan dibuka. Ini adalah satu cabaran adik-adik yang begitu menduga kalian, namun percayalah bahawa cabaran datang dengan pelbagai ilmu dan juga pelbagai rahmat yang harus kita ambil sebagai pengajaran. Kira-kira 200 penuntut UPSI terlibat dalam Kor Suksis, bermatlamat membina jati diri, menghargai dan menghayati perjuangan wira-wira terdahulu serta untuk menjadi pelapis kepada generasi yang memelihara negara. Kira-kira 2.4 juta murid sekolah di London, United Kingdom tergolong dalam keluarga berpendapatan rendah. Namun 1/3 daripada jumlah itu atau 800,000 kanak-kanak tidak layak menerima bantuan makanan percuma di sekolah. Di sekolah rendah St. Mary London, hampir separuh murid layak menerima makanan percuma. Namun beberapa badan kebajikan mendesak agar lebih ramai murid diberi bantuan berkenaan
Ini kerana jumlah keluarga yang berdepan krisis kos sara hidup dan inflasi yang tinggi meningkat susulan pandemik COVID-19. Research by the Child Poverty Action Group earlier this year estimated that one in three school children living in poverty don't qualify for a free school meal. So when we talk about hunger, we're talking about children coming to school and relying on a hot, nutritious meal at lunchtime. And the figures around the one in three are sitting at around 800,000 children. And that's why we're running a campaign to extend eligibility so more families living in poverty can access good nutrition at lunchtime. So moving forward, it's going to be a struggle. It's hard to see a light at the end of the tunnel at this stage, isn't it? So for our families, I don't know how they must be feeling. It's hard to imagine what it will be like. So I think the importance of a good quality, healthy, hot meal for their children during the school day here is paramount. It's so important and something that potentially, hopefully, more families will be able to access moving forward. Ketika ini, murid daripada keluarga dengan pendapatan melebihi paras £7,400 setahun di England tidak layak menerima bantuan makanan. Ia lebih rendah berbanding Ireland Utara yang menetapkan paras kemiskinan pada keluarga yang mempunyai jumlah pendapatan kurang £14,000 setahun. Masih di Buletin Didik, sukan. Bintang muda Johor Darul Takzim JDT Arif Aiman Hanapi mempertahankan gelaran pemain paling bernilai MVP yang dimenanginya musim lalu. Penyerang berusia 20 tahun itu diumumkan sebagai MVP buat kali kedua berturut-turut pada Majlis Anugerah Bola Sepak Kebangsaan ABK 2022 yang diadakan secara virtual malam semalam. Arif yang berjaya meledak 8 gol dan merekodkan 16 bantuan jaringan musim ini turut pertahankan dua lagi gelaran iaitu Anugerah Penyerang Terbaik dan Pemain Muda Terbaik. Pemain kelahiran Pahang ini mengetepikan cabaran Faisal Halim dan Darren Lock bagi kategori Penyerang Terbaik dan bagi Pemain Muda Terbaik, dia mengatasi Azam Azmi Murad dan Mukhairi Ajmal Mahadi. Prestasi cemerlang JDT musim ini turut menyaksikan mereka mendominasi anugerah lain termasuk Syahrul Saad memenangi kategori Pertahanan Terbaik. Sementara Afiq Fazail dinobat pemain tengah terbaik, manakala Bertson Da Silva pemain import terbaik. Melengkapkan lagi malam gemilang JDT, skuad Harimau Selatan turut memenangi anugerah pasukan terbaik sekaligus mempertahankan kemenangan sejak musim 2018. Anugerah penjaga gol terbaik menjadi milik pemain Negeri Sembilan Ahmad Syihan Hazmi Mohamed dan Nafuzi Zain pula dinobatkan pemenang kategori jurulatih terbaik. Kejohanan badminton cabaran antarabangsa Malaysia Petronas 2022. Pemain badminton persorangan lelaki bebas negara Lim Chi Wing melakar kejutan dengan menyingkirkan pemain pilihan kedua kejohanan Sung Ju Van di pusingan 16. Turut mara pemain pilihan ketujuh Leong Jun Hao yang menewaskan pemain Korea Selatan Lee Dong Kyun dalam 3 set. Pertemuan antara Song Ju Van dan Lim Chi Wing yang dijangka sengit dilihat sedikit meleset. Selepas mudah menewaskan lawan dalam pusingan sebelumnya, Ju Van dilihat bergelut sehingga memberi kemenangan kepada Chi Wing 21-14 di set pertama. Ju Van cuba bangkit di set kedua. Namun Chi Wing terus perkemaskan permainan sebelum mencatatkan kemenangan 21-18. Chi Wing akan berdepan rakan senegara Lim Chong King di peringkat suku akhir yang terdahulu menewaskan Ong Ken Yeon 17-21, 21-19 dan 21-18. Sementara itu, Leong Jun Hao dipaksa mengerah kudrat sehingga sejam 43 minit sebelum dapat menumbangkan pilihan ke-13 dari Korea Selatan Lee Dong Kyun dalam permainan 3 set. Tewas 19-21 di set pertama, Jun Hao mempamerkan semangat juang yang tinggi untuk menang 21-18 di set kedua. Di set penentuan, walaupun diekori rapat lawan, Jun Hao berjaya menamatkan permainan juga dengan mata 21-18. Menanti Jun Hao di saingan suku akhir, seorang lagi pemain persorangan negara Justin Ho yang sebelum itu menewaskan Kok Jing Hong 21-10 dan 21-18. Turut layak ke suku akhir bagi persorangan lelaki Chiam Jun Wei yang menewaskan rakan senegara Muhammad Haris Sufian Rushdan. Pilihan keempat kejohanan itu mudah menjinakkan Muhammad Haris 21-13, 21-10. Jun Wei akan membuat perhitungan dengan pilihan ke-11 Aidil Sholeh Ali Sadikin yang menewaskan E. Vasigaran 21-12, 21-17.
Pilihan ke-16, Lee Shun Yang dalam pada itu turut melakukan kejutan, menyingkirkan pilihan ke-6 dari Singapura, Jason Teh. Shun Yang menang 21-15 dan 21-13 akan bertemu pilihan ke-9, Yoh Seng Zui di suku akhir. Kejohanan squash berpasukan wanita dunia 2022. Malaysia terlepas peluang mara ke peringkat akhir apabila tewas 0-2 di tangan Mesir. Ia menyaksikan Chan Yi Wen dan Aifa Azman tewas kepada lawan masing-masing pada aksi yang berlangsung di Manidati Sporting Club Kahirah Mesir awal pagi tadi. Chan Yi Wen membuka aksi pertama berdepan Hania El Hamami. Turun berdepan pemain ranking nombor 3 dunia, Yi Wen nyata sukar mengatasi ketangkasan lawan menerusi kekalahan straight set. Ia menyaksikan Yi Wen di ranking 80 dunia terpaksa akur tewas 8-11, 2-11 dan 5-11 dalam tempoh keseluruhan hanya 24 minit. Harapan Malaysia untuk melakukan kebangkitan pada aksi kedua juga musnah apabila Aifa Azman kecundang di tangan Nauran Gohar. Menentang pemain nombor 1 dunia, Aifa tetap memberi tentangan sengit sebelum kalah dalam pertarungan 4 set. Nauran dipaksa bekerja keras sebelum menang dengan catatan penuh 11-8, 13-11, 3-11 dan 11-4 dalam masa 44 minit. Ini bermakna aksi ketiga yang diwakili seorang lagi pemain negara iaitu Rachel Arnold menentang Nur El Sharbini tidak dilangsungkan ketika Mesir memutlakkan slot ke final lebih awal dengan keputusan penuh 2-0. Beralih ke perkembangan Piala Dunia Qatar 2022. Stadium Losail kini bersiap sedia untuk menerima kunjungan 80,000 penyokong menjelang aksi akhir Argentina dan Perancis Ahad ini. Ia bakal menjadi perlawanan kelima diharungi Argentina di stadium berkenaan, sementara ia kali pertama buat Perancis pada kempen kali ini. Gelanggang ini menghadirkan banyak kejutan besar ketika Argentina dikejutkan dengan kekalahan 1-2 di tangan Arab Saudi dalam aksi pembukaan peringkat kumpulan. Namun mereka bangkit mencipta momentum tanpa kalah apabila menumpaskan Mexico, Belanda dan Croatia untuk layak ke peringkat akhir. Stadium ini direka arkitek dari Britain iaitu Studio Foster Partners dan dibina khas untuk saingan Piala Dunia Qatar 2022. Terletak 20 km di utara Doha. Aksi tumpuan peringkat akhir Argentina-Perancis dijadual bermula jam 11 malam 18 Disember ini. Baik, kemeriahan sambutan hari lahir dua ekor gajah Sonia dan Malika di Zoo Karachi, Pakistan mengakhiri buletin didik. Saya Khairi Hazul Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.